Assalamualaikum le sana. Bersebut je ni kini balik hari kini ko niat ke membuat pical. Ko bahan-bahannya sana. Kacang setengah kilo. Ko kacang ko sudah niat goreng ya sana. Santan ko pengganti air ya. Tapi usah dikentalan benar. Ko langkui giliang setengah on. Lado gilingnya setengah on. Ko yang kadi giliang alui. Cakua kencur ko setengah on. Lado kutu setengah on. Ko sesuai selera saja sana kalau nio pade banyakan kilo kalau nio ndak pade kurang ladonyo. Bawang merah sa on. Bawang putihnya 3 inci saja. Si pade indak banyak di sana kira-kira saja. Gula pasir 6 sendok. Bisa juga diganti josa kanau tasarah lah tapi ini memakai gula pasir ya. Garam penyedap secukupnya. Ko daun-daunnya daun limau anak malai daun limau pun dah agak banyak di sana. Daun salam sampai alai sarai sakarik yang kadang iko asam katuri yang kadang 2 buah kalau ndak 2 asam katuri bisa juga diganti jua asam jauh. Iko sayur-sayur pelengkapnya sana sayur-sayur pelengkap ko tasarah kita saja. Lobak seperempek saja ya sana. Togenya seperempek kilo ya. Lalidi setengah kabek. Antimun terserah kita saja mau 6 mau 5. Kacang panjang setengah kabek. Mie kunyang agak 3 on. Iko sayur ko bisa diganti jo jantung bagai atau jo pucuk paranci terserah do sana saja tapi ni memakai yang iko ko. Nah, kita mulai saja sana. Menggiliang bahannya dulu. Kalau di sana malih menggiliang bumbu ko jo batu lado. Di blender saja di sana nak bagai ya doh. Ko ni mau pakai lado kutu putih ya ko. Kalau di sana nyo pakai meja atau sarah yang penting nyo lado kutu. Sebuah saja kalau degil yang sampai sana. Kacang ke masana kalau di sana malih menggilingnya bisa yo di blender. Nah, berarti kuah lah mas anak. Langsung sih kita tukuk sarainya sana. Kita mulai saja membuat kuahnya sana.
Jadi minyak sekete untuk menggoreng bumbu kok. Daun limaunya langsung sekali sana sama daun salamnya. Tapi daun limau ko agak dicabian sekete supaya rasanya keluar. Tumis sampai harum ya sana. Kalau lah harum sana, itu langsung saja masuk kacangnya lah. Kita masuk saja santannya. Kalau kental warna rasanya sana, tambah saja juga aja. Iku menurut selera sajonyo. Kadang ada orang suku yang kental yang pakai, ada suku nan jalang. Iko bentuknya kental warna mas anak. Tambah saja iya secukupnya. Tambah saja iya. Langsung saja kita tambah garamnya. Tu gulo tadi itu. Tu penyedap. Secukupnya saja sana. Iko asam kasturi ko kadi bangki beko baru kita masukkan. Jadi ko jadinya beko masana mani-mani padeh. Nak perlu lama-lama ya sana. Kalau lama lagak bentuk iko, kita masuk asam katurinya. Kita matiin api kompor ke sana. Gua bantu edinya. Dia bui sayur-sayurnya dulu ya sana.
Abu ya iya sampai menggalaga ya sana untuk mabui kacang panjang, toge semua lalidi tadi. Ha, tumi kita rendam saja jo iya menggalaga gua. Sara gua iya wa menggalaga kita iri saja antimun sama lobak gua sana. Mengirinya sesuai selera saja. Kalau mau bisa sayur ke mas anak, jangan lupa daging garam seketik supaya sayur awak indah ambar warna. Takeko jadinya ya sana. Selamat mencoba di sana.